Rinaldi Angga Surya resmi bergabung dengan Persikabo. Mantan gelandang Arema FC Hendro Siswanto dirumorkan bergabung dengan PSIS Semarang. Elisa Basna resmi hengkang dari Persipura Jayapura. Persib Bandung dirumorkan akan mendatangkan satu pemain asing berkebangsaan Filipina, Mike Otete. Mantan kiper Semen Padang Jandia Eka Putra resmi hengkang dari PSIS Semarang. Persija Jakarta resmi mendatangkan center back milik timnas Republik Ceko Kudela. Persikabo resmi mendatangkan M. Aji Kurniawan. Persikabo juga berhasil mendatangkan atau mempromosikan dua pemain muda mereka, Agung Mulyadi dan Muhammad Kemaludin.